Saya bilang apa artinya pring cagak radio. Emang apa sih bang? Hah? Kok lu senyumnya begitu mengandung arti yang... Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, di Sabtu pagi hari ini saya akan kembali update pembangunan rumah adik Putri dan adik Alan yang ada di Ponggok Blitar, teman-teman. Dan nanti sore juga kita rencananya mau plesiran dulu ke laut ya. Nginap semalam, minggu sore baru balik lagi ke Blitar, teman-teman. Biar refresh, biar Pak Adik juga nggak terlalu tegang. Dan kayaknya Pak Adik juga butuh piknik ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju ke bangunannya nih, teman-teman ya. Oke, teman-teman, dari kejauhan nampaknya Pak D sedang membuat gunungan segitiga di bagian samping sebelah kiri rumah ya, teman-teman ya. Kalau menghadap ke sana itu kiri ya, teman-teman. Kita lihat lebih dekat lagi. Takut ada motor. Nah, ini kemarin datang Hebel ya, 3 kubik. Karena pasti masih kurang. Nah, ini Bu Nani pasti mau nyuruh makan. Tuh. Dibelok. Nah, ini Pak De lagi bikin gunungan. Kita lihat dari dalam, teman-teman. Udah mulai bikin. Allah, Akbar. Klik, pakulik, gerik. Oh, iya. Untung udah sobek kakiku. Apa aku nih, teman-teman? Lagi diukur juga sama Torik. Berarti semuanya hebel ya Pak, 5 biji ya, 5 gunungan. Ah, bukan Pak D, sarapan dulu. Nah, siap Bu Nani. Sudah hafal. Ngepres ya Pak? Jadi harus dimasukin ke dalam, teman-teman, biar lebih kuat. Nah, dan tergigit oleh cor-coran. Langitnya mulai cerah nih, Pak De ya. Langitnya bagus, teman-teman. Tapi panasnya menyengat. Gimana di pantai ini, Pak De? Panas kayaknya ya. Pantainya panas apa? Banyak pohonan ya. Kalau di Cilacap kan Teluk Penyu itu banyak pohonan pada pinggir. Banyak pohonan, rindang. Cuman di bibir pantainya yang agak yang enggak ada. Nanti Pantai Serang ini ketahuan nih. Iya. Kita belum tahu. Berenang lagi di laut, berani Rik? Berenang nang pantai wani? Nah. Hah? Nah. Orang wani? Nah. Pada kalian nyong. Paling nang pinggiran kok ya. Main sepak bola. Main bola ya, ntar Rik ya. Tapi nggak ada bola, nah, hanya belum beli. Bola atau voli pantai bikin, kan? Bikin pakai apa? Buat tuh berapa banyak aja kantong plastik buntel-buntel. Jadi bola, beli bola plastik aja, bola plastik ntar. Iya. Oh, bola blatter yang dipompa. Oh, yang plastik. Iya, bola plastik ya. Kalau adu-aduan bisa pecah bolanya ya. Padi udah makan belum? Ayo sarapan yuk. Oke, tanggung.
Tanggung, kelarin satu dulu ya, baru sarapan. Sudah dapat instruksi dari Bu Nani, sarapan. Apakah Malimbu masih ada atau sudah pulang ke rumahnya? Belum kelihatan dari pagi ya, Pak? Ya, Pak. Malimbu. Malimbu sudah pulang. Kemarin sore? Iya. Oh, alah. Pamitan tadi malam kan udah kemas-kemas. Oh, aku tidur. Maghrib dulu. Oh, iya. Oh, maghrib aku nyari rokok. Kan enggak ada. Aku ke warung. Itu udah kemas-kemas. Masak apa, Bu Nani? Masak apa? Oh iya, siap. Nanti kita cek. Ayo, berapa biji lagi nih? Tinggal satu garis kecil. Satu garis perapat. Jadi harus dibentuk ya, Pak ya? Label-labelnya ini harus dibentuk. Yo. Nah, ini mulai pasang lagi nih. Krep. Langsung nempel. Ini sih ngapain lagi? Ini kan ini gabungannya. Eh, pas banget ya. Gabungan. Buangan. Kalau pakai lem ini cepat, teman-teman. Jadi ketimbang pakai adukan semen ya. Jadi memang hebel ini harus menggunakan lem. Lem hebel yang seperti semen itu perekatnya. Langsung cepat kering. Cuman perekatnya nggak terlalu halus, Rik, ya? Diayak dulu tuh. Iya, harus diayak dulu. Diayak satu, yang sama itu. Banyak gumpalan ya? Banyak gumpalan. Udah lama. Stok lama. Potong gigi yuk. Itu cocok ngerti, tipis yang dipotong. Tipis-tipis, ngeder. Orang, nutup. Wih, tangkapan maut, guys. Oh, salah, teman-teman. Garis ana loro. Ana loro iki karo iki. Oh, sisa mau, garisan mau. Oke, potong ulang. Oke. Tangkap, wis, kayak nangkep roti, guys. Mantap. Samping. Oke, ini sudah jadi satu gunungan ya, teman-teman ya. Satu gunungan ini sudah selesai, tinggal nanti lanjut ke gunungan lainnya. Mudah-mudahan sore ini gunungannya sudah selesai dan besok tinggal masang kayu ya, Pak. Oh, belum. Oh, besok libur ya, Pak ya. Kan kita masih ke laut. Oke, yuk kita turun. Ya kan Minggu masih di sana. Kan siang. Kan kita nginep, pulangnya Minggu sore. Pulangnya Minggu sore. Iya. Berarti libur Minggu. Minggu libur. Berangkat Sabtu sore. Sampai Minggu pagi kan masih di laut.
Kirain pulang. Enggak, minggu sore katanya cabulan. Masih menikmati dulu sunsetnya, sunrise-nya, rice cooker-nya, ya kan? Ayo Pak De, udah dingin itu, sarapan dulu. Oke, kita pas sarapan dulu, teman-teman. Cuci tangan sebelum makan. Sekarang kita sarapan, teman-teman ya. Kita menuju rumahnya Ibu Nani buat sarapan. Ada Salman, Pak De, sama Torik. Nah, kita lihat Ibu Nani masak ayam apa ini. Tapi aku lagi nggak makan ayam, teman-teman. Perutnya senep kakek ayam. Aku makan tahunya aja kalau nanti ada tahu, teman-teman ya. Oke, kita gaskan. Ini makanannya nih. Nah, minta itu, minta campuran. Ada tahu. Wih, ada ikan asin ya, Bu? Ikan asin bukan, Ibu? Oh, itu pindangnya kemarin masih ada. Ikan asin ini toge jamur. Toge. Ayam apa toge jamur? Masak itu loh, yang masak Mbak Limbuk. Mbak Limbuk ya. Mantap. Monggo teman-teman kita sarapan pagi dulu. Mas Torik jangan malu-malu. Dibungkus bisa. Dua boleh nggak? Boleh, boleh. Dibungkus aja, Man. Dua ya? Dua. Nanti. Oh, boleh begini nih. Wah, harus semua. Satu, harus dua, iya, harus satu, Pak De. Ya. Boleh. Harusnya dibawa ini semua ya. Iya. Jangan dibawa sini aja lah. Ini kenapa, Bu? Nani. Bu Nani ini ikan apaan? Kerapu. Kerapu. Ini ikan apaan? Itu nila. Oh, ikan nila. Ini yang pindang. Wah, ini ikan laut nih, pindang. Oh. Emangnya ikan asin, Bu? Suka? Suka. Ikan asin campur sayur asem pastinya. Sayur asem sambal terasi ya, Rik ya. Wih. Oh, ikan asin sayur asem. Tapi besok kita nanti sore pergi, Bu. Iya. Nanti sore mau ke laut. Iya kan habis makan sore. Enggak, berangkatnya jam berapa? Jam 4-an. Jam 4-an makan dulu. Iya, makan dulu. Makan dulu, Pak De ya. Tapi kelamaan kalau makan dulu, Bu. Makan sekarang harusnya. Makan dulu. Iya, kalau makan dulu basi dulu dong. Dulu udah basi. Iya. Harus makan sekarang, Bu. Heeh, iyalah, nanti basi. Betul. Tuh, makan dulu soalnya. Emang enaknya ngomong kayak gitu. Iya. Betul. Makan Trik, nambah Trik. Makan dulu dari mana? Emang enaknya ngomong kayak gitu. Ada yang kok. Emang iya. Oke, kita udah selesai sarapan ya. Tadi sempat ngerjain Salman dengan peribahasa dari Pak De Sodik, Pring Cagak Radio. Ini yang bawa kamera belakangnya. Tanya kembali jawabannya. Tunggu jawaban dari dia nih. Ya, tanya sama AA tuh ketek boyongan. Oh iya, tanya AA tuh ketek boyongan sama Pring Cagak Radio itu jawabannya apa? Ampun ya, bagus banget. Iya. Ketek goyongan, Man. Oke. Okay. Saya bilang apa artinya Pring Cagak Radio? Ya. Iya. Dia tahu dia. Master. Ketek boyongan apa aja? Ketek boyongan. Ketek boyongan. Boyongan. Ketek boyongan. Ini boyongan. Kamu live aman? Iya live apa ya. Apa ketek boyongan? Ini tanya. Pring Cagak Radio. Pring Cagak Radio. Gak tahu kan? Itu kan nambah bingung kok. Coba lagi gak tahu. Tuh, berarti Bomal yang tahu. Bomal. Udah, berapa? Abis ini udahan, bentar lagi. Okay. Emang abis banget. Hah? Kok lu senyumnya begitu mengandung hati yang... Iya, Pring Cagak Radio. Tanya Bomal, lu gak tahu dia.